Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Hari ini saya nak kongsikan satu menu yang amat mudah dan senang disediakan, iaitu tahu goreng berkicap. Saya ada 2 keping tahu putih, 2 labu bawang besar yang telah dihiris, 3 biji cili api merah yang telah dipotong, sedikit sayur kubis yang dipotong kecil, irisan 1 biji cili hijau besar dan 5 ulas bawang putih yang dicincang dan 2 sudu makan kicap lemak manis, setengah sudu teh serbuk lada putih dan serbuk perasa serta garam. Ini sahaja bahan yang akan digunakan untuk menu hari ini. Bahan-bahan yang ringkas dan mudah disediakan. Mula-mula saya nak goreng dulu tahu putih yang telah dipotong-potong dadu. Goreng hingga warna kekuningan. Dah masak, bolehlah diangkat dan dituskan. Masukkan sedikit minyak dalam kuali, tumislah bawang besar sehingga berwarna kekuningan dan berbau harum. Setelah itu, masukkan bawang putih yang telah dicincang. Goreng lagi sehingga lembut dan agak garing. Kemudian, tambahkan hirisan atau potongan cili api merah. Sekarang, masukkan kicap lemak manis dan terus kacau supaya ia merata. Tambahkan serbuk lada putih. Kacau lagi. Sekarang, masukkan hirisan sayur kubis. Masak sehingga sayur kubis ini menjadi lembut. Sekarang, saya tambahkan sedikit air. Saya masukkan pula serbuk perasa dan sedikit garam. Masukkan tahu yang telah digoreng tadi apabila kubis telah menjadi lembut. Kacau ke semua bahan-bahan ini
supaya ia bergaul elok dan warnanya menjadi sekata. Masakan ini dah nak siap. Akhir sekali, masukkan hirisan cili besar hijau. Gaul dalam 5 saat, bolehlah ditutupkan api. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton video masakan saya pada kali ini. Semoga kita akan dapat berjumpa lagi pada video-video masakan yang akan datang. Terima kasih semua. Jumpa lagi.